Sumpah malu, itu reaksi penyanyi Aida Jubaat ketika mengimbau kembali aksi terpelecok sewaktu membuat persembahan di malam Anugerah Screen 2019 minggu lalu. Namun rata-rata netizen memuji cara Aida berhadapan situasi itu tanpa menjejaskan persembahan duetnya bersama penyanyi Santesh. Orang Malaysia suka tengok orang jatuh. Tak, tak. Orang puji true performer, pandai cover dan sebagainya. Tak nampak pun sebenarnya. Sekali tengok macam part of performance tu sendiri. Saya terkejut juga sebab video tu dekat YouTube trending selama sampai hari ni. 10 juta dah habis sebenarnya. Masih trending. Jadi benda tu unexpected. Orang cakap bukannya temberang tiba-tiba nak buat tu. Kalau boleh saya tak nak jatuh pun, saya tak nak cacatkan performance tu. Tapi benda dah nak jadi, kasut saya sebenarnya tersangkut dengan saya punya seluar, ujung seluar. Kena tolak ke Santesh? Berani dia tolak kita, wak. Kan? Tak adalah. So bila part last tu saya macam, oh, beria lah, dah nak habis kan. Nak show off lah. Sekali jatuh pula, peh. Sumpah malu sebenarnya. So macam saya try to cover lah. Turun bawah tu macam, oh my god, so sorry. Semua orang macam lost, macam apa aku nak buat ni. Dancer belakang yang kat tepi semua muka dia macam nak buat apa, nak tolong ke apa. So pandai jugalah dia orang just carry on. And saya rasa kalau saya tak sempat bangun masa tu, saya just posing kat bawah tu je lah. Sebagai seorang performer, Aida Jubaat mendapat pujian. Saya enjoy lah. You enjoy the show? I enjoy the performance. Every sebenarnya makin lama saya, orang cakap makin selalu perform, makin selalu nyanyi, I enjoy my performance. Saya tak nak fikir yang saya tengah nak nyanyi. Dulu mungkin saya fikir, oh saya kena perform dan saya kena nak nyanyi tu, tak. So this time, starting a few months back ataupun ni, saya belajar, which is tugas saya lah untuk menghiburkan orang. So itulah yang saya buat. I pernah terfikir tak akan terjatuh atas stage yang ditonton live berjuta orang di luar sana tu? Tak pernah. Tak pernah, dan saya tak expect langsung. Tapi itulah, saya baik pandai cover line kan. Dah biasa cover line. Pandai. Okey, tinggalkan cerita terpelecok. Ini pula komen Aida mengenai penyertaannya dalam Stereo Fest yang akan berlangsung di Singapura pada Februari tahun depan. Kalau tak release album pun, lagu saya cukup dah. Tapi sebab nak buat something special, sebab lagu-lagu yang ada juga yang saya dah duet dan sebagainya. Jadi this time, saya nak nyanyi lagu baru lah. Asyik lagu lama. Jika lagu lama akan nyanyi juga. Tapi orang suka lagu-lagu lama tu. Lagu baru pun suka. Eh? Berani juga. Tak adalah lagu baru. Sebab kita tak dengar lagi. Ya, betul. Lagu baru akan berada dalam album. Saya akan nyanyikan juga masa Stereo Fest nanti. So semua peminat rasa nak dengar secara live for the first time, boleh datang dan beli tiket. Senang. Aida, bercerita tentang lagu. Kalau sebelum-sebelum ni pernah lah terpalit sekali dua tentang orang cakap lagu ciplak, lagu tiru tu, lagu tiru ni. Lagu baru, untuk album baru ni macam mana agaknya? Kena ada timbul isu-isu macam tu tak agaknya, ada jebat? Saya dah tak kisah dah benda tu. Sebab apa yang saya buat sekarang, I just can make money. Tak adalah. Tak ada. I'm joking. Kalau kata dulu ada isu lagu ciplak, tiru lah dan sebagainya, saya ambil tu sebagai satu benda untuk jadikan karya-karya selepas ni lebih bagus dan lebih better daripada before. So hopefully memenuhi cita rasa semua peminat yang berada di luar sana. Bukan saja kanak-kanak, bukan saja orang dewasa, malahan orang-orang tua, orang yang suka lagu melo-melo, yang sendu-sendu, yang sedih-sedih pun ada juga. Saya sajikan semuanya untuk lagu dandut tak? Haruslah. Tak, Stereo Fest ni berapa lagu nak nyanyi? Stereo Fest ni insyaAllah dalam 7-8 lagu. Tidak expect ada Jebat menari dengan rancak lagi ke macam KSK baru ni? Itu pasti. Tapi ada juga lagu, saya akan nyanyikan lagu ballad saya yang baru lah. So macam akan menangis juga ke bawah tu tiba. Oh, alah tisu korang semua. Good luck.